Assalamualaikum. Inari saya nak join, macam mana nak pasang MNRS dengan senang, cepat, mudah dan tepat. Okey, mula-mula kita tengok kat sini. Sini ada satu titik kan. Titik ni dengan balancer kena sama eh. Titik yang ada tanda putih. Jangan tanda yang ini, jangan tanda yang ini. Titik tanda yang putih. Dan pasang di sebelah casing flush. Jangan pasang dekat casing belah manet eh, sebab susah. Yang betulnya pasang sebelah flush, jadi senang. Gearbox pun kena pasang terbalik dan selector pun kena pasang terbalik. Lepas tu dah siap pasang, kita check lah macam biasa. Okay, moga bermanfaat. Thank you. Lepas dah tadi dah siap semua, check apa semua. Cara saya nak pasang casing senang je, pakai jack ni. Pakai jack ni, letak soket, ikat apa semua. Okay, boleh lah kita jalankan terus jack. Salah spanner pula. Jack, pak, dah masuk. Pelan-pelan eh. Jangan paksa-paksa, jangan ketuk-ketuk. Ini sempurna. Okey, dia dah rapat nampak tu. Rapat. Buka baliklah tiap sekeru. Nanti kita check dia sama lah. Okey. Okay, lepas dah ikat semua tu, pastikan gensak ni pusing dengan lancar. Kalau macam ni, saya buat pusing penting. Tapi saya rasa tak buat ni. Jadi kita kena sensor dah ni. Masukkan jack ni dekat tu, masukkan boost dia nampak, masuk sempurna. Jangan paksa-paksa lah. Okay, lepas dah jack tadi, siap balik. Macam ni lah, rasanya tak ada beban. Cantik tu kan, yang penting rasanya ringan. Sedap. Ringan, tak ada beban. Okay, barulah kita pasang blok. Tengok. Lancar tak lancar? Lancar kan. Motor ni spek 65 ya. Sebab tu nanti kita check CDC dia lah. Stop dari center dia. Bawa kita fokus lah balik. Fokus lah. Alright. Okay, dah siap pasang semua ni kan. Okay, nak pasang oil pump. Cara saya lah eh. Saya akan masukkan minyak dulu sikit dalam lubang ni. Ni. Okey. Lepas tu saya main. Ya. Sampai dia keluar lubang sebelah sini. Patah balik. Dia keluar lubang sebelah sini pula. Okay. Main tu. Pastikan oil pump tu berjalan dengan lancar nampak. Minyak hitam. Baru pasang kat pokok. Jadi, kita start dia naik ke heat tu cepat. Okay.